Mas, kalau soal sejarah, jujur ya saya nggak bisa bercerita karena ceritanya terlalu abstrak. Jadi mungkin kalau nggak Agus, si Dewa. Ya, secara singkat ya, alhamdulillah sebenarnya perjalanan grup Goa ini dimulai dari safari dakwah kita bertiga di beberapa tempat. Mulai dari tahun lalu, ya, udah beberapa tempat nah mungkin yang mulai dari Makassar, Mamuju, daerah Gempa, kemudian tempat-tempat lapas-lapas, kemudian Bali, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, lapas wanita di Jawa Barat. Nah, jadi dari perjalanan itu, ya karena kita punya latar belakangnya masing-masing ada latar belakang seninya, ya kan kita juga kadang-kala sambil bernyanyi, sambil bersolawat, akhirnya mikir, ya udah kita bikin aja grup band deh, gitu. Musik religi, kan nggak mungkin bikin band bertiga doang gitu. Pasti ada yang lainnya juga. Nah, akhirnya alhamdulillah ujung-ujungnya ketemu dengan Bang El, ini ex-drummer dari Ada Band, juga Bang Anwar. Nah, kalau Bang Anwar ini basisnya Power Sleep. Nah, Wita ini adalah yang luar biasa. Wita ini merupakan wanita yang dibina oleh Om Dik sejak masih kecil. Ya, Wita ya? Umur berapa itu? Tuh, bayangin coba. Sekarang umur? 25. Berarti sudah 15 tahun bersama Om Dik. Makanya kenapa kemudian juga secara vokal udah matching. Nah, itu sedikit perjalanan. Jadi musik ini tidak berangkat dari ujung-ujung pengen bikin musiknya, tapi justru berangkat dari perjalanan dakwahnya. Goa sendiri mungkin ada filosofinya atau makna? Ya, Goa itu kan go to Allah. Goa itu kan tempat menepi sebentar. Para wali, para nabi, bahkan ada Gua Hiro, Gua Sur, Gua Saibul Kafi, di mana kita mencari keilahian, mencari garis keturunan cahaya dari Nur Muhammad. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kita ini orang-orang yang gak berhenti mencari kebaikan, di atas kebaikan, di atasnya lagi ternyata masih ada kebaikan. Dan kita rasa-rasanya kalau bersama gini lebih gampang menemukan kebaikan. Ini mungkin alasan keluarnya nama Goa ini di momen Ramadan, mungkin mengambilnya seperti apa sih? Ya, aku pikir momen itu sama dengan ruang dan waktu presisi ya. Jadi kalau kita membuat lagu solawat di Desember, rasanya enggak, momennya enggak tepat gitu ya. Dan sekali lagi, kan mengenal Allah itu berlapis-lapis ya. Ada yang dengarnya dakwah, ada yang dengarnya solawat, ada yang dengarnya musik. Kita merangkai semua itu menjadi bagian yang utuh, menjadi kafah gitu, menjadi menyeluruh gitu, biar semuanya bisa berkumpul dalam kebaikan dan kebajikan. Setelah kita berpisah di masa pandemi. Ini yang menarik adalah Mas Agus, ketika tidak bermusik lagi. Dewa. Dia bahkan garis keras. Dewa. Bermusik lagi enak, mau bermusik lagi itu gimana? Racunin. Ini orang ini orang kayaknya saya dihipnotis mas. Jadi emang ya awalnya emang tidak ingin main musik lagi, tapi ya karena pertimbangan dari orang-orang yang saya tuakan ini ya seperti kakak-kakak saya semua, jadi ya insyaallah alhamdulillah ya sudahlah akhirnya mau main musik lagi insyaallah. Termasuk masukan dari ketua MUI ya. Ya, menasehati beliau, akhirnya ya beliau kembali ke hitohnya. Nah, bahasanya mungkin begitu ya. Itu pikir berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ya main musik. Tapi ya alhamdulillah sekarang setelah 4 tahun tidak bermain musik, ketemu 6 bulan berubah pikirannya. 6 bulan tuh. Dari bulan September ya. September. Semuanya mas sudah dikerjain semua, tapi alhamdulillah ya memang sudah cocok, sudah jadi bakal jalan insya Allah. Enggak, ketika hijrah, aku kan tanya gitu. Enggak apa-apa. Mbak Ral dicecer aja dia. Enggak, aku paham maksudmu mas. Aku paham maksudmu. Memang pertanyaanmu menarik. Dan kalau dijawab dengan enggak serius jadi salah. Iya, benar. Yang pertama hijrah dulu ya mas. Hijrah itu perjalanan sebuah hati. Ya. Hati yang berubah dari yang baik ke tempat yang lebih baik lagi. Yang kedua, musik itu adalah keindahan. Dan keindahan itu sudah ada di surga pada awalnya. Lalu terpercik jatuh menetes ke bumi. Bumi itu awalnya indah, tapi terkontaminasi oleh manusia. Nah kita dengan keindahan melalui musik ingin membuat indah lagi. Ingat ya, Nabi Daud juga main musik.
karena musiknya itu dia mempengaruhi cara berpikir orang. Jadi sekali lagi jangan terlalu kaku. Ya. Islam itu nggak boleh mabok ya. Kalau mabok keberagamannya begitu semua jadi kafir-kafirin ya kan ya. Ingat ya do re mi fa sol la si. 7 ya, 7 tawaf, 7 sa'i, 7 lapisan bumi, 7 lapisan surga. Di Al-Quran ada 7 ayatnya, 7 yang sedang-sedang saja. Tidak 9, nanti nilainya jeblok. Tidak juga 5 rapotnya merah. Kita ingin yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu fanatik. Ya, kita fanatik, tapi pada larangan agama. Jangan berzina, jangan durhaka pada orang tua, apalagi pindah agama. Jadi Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Allah itu mencintai, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tangan ini, jari ini Allah yang menciptakan. Mulut ini Allah yang menciptakan. Bagaimana kemampuan beliau untuk main gitar, inspirasi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga drumnya, beliau dengan bassnya. Kemudian Allah menggerakkan tangan Om Dik untuk membuat lirik-lirik solawat. Semua ini Allah anugerahkan kepada orang-orang yang memiliki talenta. Nah, alangkah menjadi sebuah yang mubadir kalau seandainya apa yang diberikan Allah ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi go to Allah, mudah-mudahan ini mengingatkan diri kami bahwa kemanapun kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas ya. Deal ya. Kayak pertanyaan gini nih. Yang berat. Jelas ini. Jelas. Ya jelas. Saya takut nanti ada galiran. Sebenarnya inilah niat kita, sebenarnya niat dari awal itu adalah siar dan nada ya. Di sini kita bisa menyiarkan, merangkul generasi muda juga supaya apa, menjauhi narkoba juga, kita kirim ke musik dan ke dakwahnya juga nanti. Bapak-bapak kita ini juga nanti yang lebih tua kan. Jadi tidak ada beban sih untuk dari musik jazz atau dari yang cadas ke rohani ini, ke religi ini, tidak ada beban. Ini yang mainkan hati. Iya betul. Nafas kita yang bermain di sini bukan skill, bukan teknik yang harus dimainkan, tapi bagaimana kita bisa menyatu. Jadi lagu kita itu religinya lagi apa? Jadi nikmat dengar, nyaman itu. Bagaimana ngerasa kita? Ya pokoknya teman-teman mereka emang grup rock ya, rock cadas, apalagi beliau ya, ya power slim ya. Tapi ingat sekali teman-teman, siapa yang salah dalam latihan tetap kita cubit. sebelum kamu ada sih Mas, sebelum kita nyanyi lagu yang pokok, yeah, yang inti, nah, mereka biasa nyetem tuh ngejam dulu, tetangga ayamnya tadi mau betul nggak jadi, gara-gara dua orang ini. Nggak lupa ya. Ya lain kali jangan ya. Aku rasa susah itu seperti penderitaan. Ya, penderitaan itu sesungguhnya adalah singgasananya Allah bertahta. Ya. Siapa yang mau menikahi penderitaan ini, siapa yang bersyukur atas pandemi ini, pasti yang terakhir adalah kebahagiaan. Aku takut kalau kalian gak maju-maju, jangan-jangan kalian cuma bersabar. Bersabar jangan diketuhankan, dia tunggal berarti. Lalu hadirkan rasa syukur, bersabar, dan bersyukur menikah. Lahirlah keikhlasan, maka inilah yang terjadi. Karya, berkarya, dan berkarya. Nah terus juga ini kan kita sekarang ini sebenarnya menyambut baik tentang keputusan presiden terkait dengan royalty. Hak royalti, ya nggak? Yes. Nah justru bagaimana ya, bersama dengan kesulitan ini ada kemudahan, bukan setelah ya, bersama dengan kesulitan seiring. Seiring dan kemudahan. Nah mudah-mudahan ya kepres tentang royalti ya, lagu-lagu yang dimain diputar di mana saja di tempat, tidak hanya terbatas pada tempat-tempat yang biasa karaoke dan sebagainya, tetapi juga kayak di mall, di apa kafe yang umum ya, di swalayan. Nah ini sebenarnya ini memberikan peluang kepada para musisi untuk kemudian berkarya. Jadi sekarang saatnya lah, ketika kita tidak bisa kemana-mana, masih dalam konteks sekarang ya, kemudian ada peluang ini dan ini kita sambut baik. Mudah-mudahan saja ya kolektornya ini benar-benar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan kesejahteraan. Dalam proses pembuatannya sendiri nih, ada kesulitan atau apa gitu dari pembentukan terus pembuatan singlenya sendiri? Aku rasa yang menyatukan kita bukan musik, demi Allah bukan, cinta. Ya, cinta itu nama Allah ya Wadud dalam urutan Asmaul Husna yang ke-47. Kalau mereka nggak cinta Allah, nggak mungkin dia hadir di goa, nggak mungkin.
banyak orang jahat ingin masuk ke sini mas, jujur aja. Tapi entah bagaimana sadar bahwa kita ini semuanya akan mengarah ke cintanya Allah, tapi melangkahnya dengan keikhlasan. Jadi bermain musiklah dengan ikhlas, hadirlah dengan ikhlas. Kayaknya nggak mungkin lagi disatukan oleh nada. Dia anak rock, ini metal, ini jauh loh dari metal, ini solawatan, ini dakwah. Pas ini sedih kampus. Gak mungkin lah ya, gak mungkin, sangat gak mungkin. Dia lagi sibuk-sibuknya berdakwah. Mini album, tepatnya ada 6 lagu kita di sini. Ya, kita luncurin yang tetap Ramadan dulu. Setelah itu ada lagu Sia-Sia. Ya, setelah itu juga ada lagu OTW. Hijrah. OTW Hijrah. Gitu. Ya, akan dibikin klip semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah ada tersedia. Kita tinggal buat aja. Orang kaya. Ya ini kan bulan memetik cinta ya mas ya kan? Ini kan bulan mohon ampunan ya. Aku rasa kenapa kita sekarang kerja keras, banting tulang, berangkat pagi pulang malam, karena kita banyak dosa, berlumur dosa. Saya sedang bicara tentang kita ya. Bayi gak punya dosa, gak bisa jalan digendong, gak bisa makan disuapin, gak bisa buang air besar dirawat. Itu karena apa? Masih kecil? Tidak, karena dia suci. Nah ketika kita menjadi dewasa, kotornya luar biasa. Maka kita bersama-sama juga teman-teman yang mau memetik bulan suci Ramadan ini dengan benih cinta, mendapatkan cintanya Allah, yuk kita sama-sama juga hadir dalam setiap penampilan kita ya, di TV ya, ditonton di panggung, yuk dihadiri ya. Terus juga di YouTube-nya udah, di YouTube juga ada disiarkan, siar ini siar, siapa yang mensiarkan kan ibadahnya menjadi luar biasa ya. Kita nggak perlu mengandalkan sholat aja, tekorlah hidup kita kalau hanya sholat saja sebagai ibadah kita. Sekali lagi teman-teman, mari kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Tadi Om Dik bilang bahwa manusia itu tidak lepas dari kesalahan, dan kita memulai sekarang dengan sesuatu yang baru. Semoga saja Allah SWT meridhoi langkah kita. Amin. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, Lebaran, Lebaran ya Lebaran, Lebaran ya Lebaran, Lebaran ya Lebaran. Mudik lagi. Turn up, let's go.